Aktiviti pertanian dan perikanan merupakan antara sektor ekonomi di Sepauh Betong. Rata-rata komuniti yang menetap di kawasan ini adalah petani, pekebun dan juga nelayan. Meskipun COVID-19 menjejaskan banyak sektor terutamanya perniagaan, namun bagi golongan ini mereka ada cara untuk terus menjana punca pendapatan. Aktiviti ekonomi masyarakat di Sepauh ini adalah lebih kepada aktiviti pertanian dan perikanan, iaitu rata-rata komuniti di sini adalah petani, pekebun dan juga nelayan, di mana hasil tanaman mereka ini akan dijual dan inilah cara mereka untuk menjana hasil pendapatan mereka. Namun oleh kerana pandemik COVID-19 yang melanda, mereka tidak dapat menjalankan aktiviti seperti biasa. Ini antara respon yang diberikan oleh peniaga di Medan Sepauh ini. Saya sudah lama berjual di market ini, dari market bawah sampai ke market atas. Jual dalam online dan ada suadi. Lama, dah tak nak nemu apa-apa tahulah. Setak hari tepi jalan dia, berjual apa dia, berisi jalan. Dia tanya, asal orang, orang kok ngagak jalannya dah. Dia tanya, pindah ke kaki tisi dia, tanya, pindah ke kaki kita. Nak kuno ingat apa-apa tahun ngai bulo kenoan. Nadai jual. Mayo ti mayo anjung agai kampung laut. Kampung laut besi sitiknya, ya besi nyokui, ya besi nyosayu. Anjung kami kia, mayo balo kami ya besi ti mayo agila. No membo saya ora anjung agai. Nanyo iyalah kita kok ngangkat, nang kok ngangkat kami anjung agai iyalah. Singgit enam yang ngami ada kami. Anjung dia, otanya uliah jual orang itu lah jual kita. Mayo orang mana ke tutup tu. Not jual lah kami ti nanai utena. Not jual. Sepauh merupakan sebuah pekan dan daerah kecil di bahagian Betong dengan jumlah penduduknya sekitar 17,000 orang. Di bawah daerah kecil Sepauh ini terdapat perkampungan masyarakat Melayu, Iban dan Cina. Sepauh turut terkenal dengan pesta ikan buntal yang diraihkan setiap tahun. Susulan banyak ikan tersebut ditangkap dan cukup popular dijual di pasar-pasar di Pekan Sepauh dan Pekan Betong. Priscilla John dan juru kamera Muhammad Nur Khairuddin untuk TVS Betong.